Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk konten kali ini kita lagi di kolam air deras di Bogor ini, teman-teman. Nah, ini kita buat konten yaitu sortir panen ukuran jumbo-jumbo dari ukuran 2 kilo sampai 6 kilo ada, teman-teman. Per ekornya itu, bayangin tuh. Mantep. Ini dari atas kayak gini. Nah, itu pemasukan airnya itu di situ. Nah, habis itu dibagi dua itu. Yang kolam ini sama itu jumbo-jumbo juga. Baru masuk ke kolam ini. Kolam bulat. Tuh. Penangkaran induk-induk super jumbo. Pasti seru ini, teman-teman, kalau udah surut. Cara tekniknya panen gimana? Sortir dulu sih. Besok baru di packing. Tiga ekor yang 3 kiloan. Angkat, Mang. Dan 6 kilo. dalamnya segitu. Enam kilo ini kita mau diangkat. Kan Mas Jumbo Bogor. Itu panjang. Jumbo-jumbo, teman-teman. Tuh yang 3 kilo. 3 kilo, Mang. Wala. Ganjal. Sok. Mana, Bang? Berapa itu? 6 kilo? Mana? Mantap, sip.
Jumbo. Tuh 3 kiloan tuh. Pagi diambil. Nanti malam, Pak. Oh, nanti malam. Buan lah. Packingnya keluar. Kirim ke mana? Sawangan. Sawangan? Iya. Pemancingan gitu. Iya. Oh. Galatama ya? Satu pelayangan. Satu pelayangan. Tuh yang kuning. Dua ini. Tuh, 3 kiloan. Malam baru di packing. Ini di pindahin. Yang ukuran 3 kilo. Gemoy. Menjelang maghrib, teman-teman, udah gelap. Menuju ke kolam ini tadi, waduh, cukup curam dan cuma motor doang yang bisa lewat. Jadi pengangkutan pakan maupun panen cuma motor, teman-teman. Dan itu benar-benar curam jalannya menuju kolam ini. Thank you.
Tuh lampunya udah hidup. Sekian dulu untuk konten kali ini, semoga terhibur. Sekian, terima kasih, salam perikanan.